Okay, good morning guys. Kembali lagi dengan channel Katens Audio di sini. Hari ini saya mau ngajak rekan-rekan untuk ngeliatin sistem yang sudah tim kami bangun, yaitu di Toyota Fortuner VRZ. Sistemnya adalah three-way, jadi untuk front seat optimization dengan amplifier di bawah jok dan simple design untuk subwoofer box. Kita mulai dari subwoofer box. Okay, jadi desain subwoofer boxnya compact seal box, jadi subwoofer menggunakan vokal flux 10 inch P25F. Jadi kita bikin desainnya simple aja, jadi bagasi tetap bisa dipakai. Jadi ini seal box. Untuk belakang sangat-sangat simple desainnya, jadi semuanya bagasi masih bisa digunakan, bangku ketiga masih bisa digunakan, joknya juga masih bisa turun dan dilipat. Oke, sekarang kita coba lihat instalasi amplifiernya. Nah, jadi untuk di bagian speaker tengah ini juga kita ada melakukan modifikasi. Jadi speaker tengah ini udah kita menggunakan split two ways. Jadi ini speakernya adalah Hertz, jadi pabrikan Itali. Untuk bagian tengah, jadi untuk menambah rear fill effect aja. Nah, bisa dilihat di situ juga kita punya 3 buah amplifier instalasi. Terus ini amplifier menggunakan Mosconi AS100.4. Jadi Mosconi ini adalah pabrikan dari Itali yang sudah lama mendesain amplifier yang bagus. Nah, kita ada Mosconi AS104 nya 2 buah dan 1 buah monoblock dari Crescendo. Semuanya instalasi ada di bawah jok, jadi kita buatkan cover aman, rapi, dan tidak mengganggu kaki di bagian penumpang tengah. Oke, sekarang kita lihat desain untuk speaker bagian tengah. Oke, jadi yang bagian depannya kita menggunakan sistem three ways, dimana bisa dilihat ini pilarnya udah kita custom. Nah, tapi desainnya berbeda. Biasanya kita ada mid-range dan tweeter di bagian pilar. Ini desainnya lebih simple, jadi tidak mengganggu pandangan. Jadi kita menempatkan mid-range di bagian pilar dan tweeter ini di bagian pintu. Jadi bisa dilihat di sini ada mid-range di sini dan ada tweeter di sini. Nah, ini custom, kita custom dudukan tweeternya. Tweeter menggunakan vokal Utopia BE dan ini serinya berbeda, dimana mid-range dan mid-bass kita menggunakan seri yang elite, yaitu KX3. Oke, nah bisa dilihat juga head unit. Selain head unit ini, kita ada prosesor udah diinstalasikan di bawah konsol box. Jadi tipe prosesornya menggunakan gadget DSP48X, jadi itu 8 channel prosesor untuk mengatur sistem suara dari head unit 10 inch Android ini. Untuk head unit kita menggunakan 10 inch dari Android, jadi ini Android base, bisa dilihat di sini tidak ada CD player, semuanya digital, terus ada Bluetooth, bisa juga WiFi, jadi kita bisa mirror ke sini. Nah, ini tinggal hotspot aja. Jadi kalau kita ada hotspot, kita bisa browsing dari sini. Jadi sistemnya adalah seperti tablet, jadi dia independen. Nah, untuk musik kita bisa via USB ataupun via Bluetooth. Nah, karena biasanya head unit Android ini tidak support kualitas suara yang bagus, jadi kita harus menambahkan 1 buah DSP atau prosesor untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dibandingin kita depend sama head unit Android. Oke, bisa Android ini biasanya fitur-fiturnya ya seperti smartphone juga, jadi kita bisa misalnya Google Maps, bisa langsung coba kita tes misalnya. Jadi ini udah dapat hotspot ya, kita ambil hotspot dari smartphone. Nah, bisa dilihat di sini WiFi, Google Maps yang bisa digunakan, Katen Auto Sound, jadi ada di Google Map. Coba kita tes mirrornya. Mirror ini menggunakan aplikasi, jadi namanya Easy Connection. Jadi udah ada aplikasinya. Nah, bisa dilihat di sini, ini langsung mirror. Oke, jadi bisa mirror langsung ke head unit.
Oke, sekarang kita coba tes suaranya. Nah, di Gojiro DSP ini juga kita sudah menambahkan satu buah modul Bluetooth. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini ada gadget Blue Stick, BT Bluetooth Stick. Nah, ini kita bisa langsung misalnya aplikasi via handphone. Jadi ini ada presetnya semuanya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini software dari Gojiro DSP. Jadi kita bisa loading preset, terus bisa setting juga dari sini. Nah, ini bisa dilihat ada equalizer-nya, ada set delay-nya, time correction, output-nya, dan in and output setup. Oke. Sekarang kita coba tes musik. Langsung dari Bluetooth ke DSP. Jadi itu demo dari suara dari Bluetooth streaming dari handphone langsung ke DSP. Jadi tanpa melalui head unit, kita langsung streaming melalui DSP. Oke, sekarang kita tes coba misalnya dari head unit. Itu suara langsung dari head unit Android ini. Jadi kita via USB kita streaming, kita langsung buka filenya, mau video mau musik bisa. Jadi musiknya kita bisa lihat di sini. Video udah support MP4/4 ya, jadi bisa dilihat di sini. Terus yang musiknya kita bisa tes. Udah support WAV dan termasuk juga udah support FLAC. Jadi FLAC Play juga udah bisa di-play di sini. Oke guys, jadi sekian dari saya Edi Susanto untuk sistem di Toyota Fortuner ini. Nah, bisa dilihat sini juga ada controller. Jadi untuk preset selain dari handphone bisa, kita juga bisa langsung dari controller ini tanpa harus melewati smartphone atau aplikasi. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kami di Kartens Audio dan Instagram kami di kartensaudio.jakarta. Thank you very much for watching and then see you soon. Bye-bye.